Nah itu tadi dari Chef Nina, mesti dicoba juga di rumah sekali-sekali bikin pastry ya kan, pastry. Ini kita akan buat salah satu hidangan yang bisa dibilang everyday, all time, anytime dish yang bisa saya sajikan juga di restoran. Nah sekarang kita akan bikin pasta, kucikan, asparagus, and lemon. Let's start cooking now. Oke, jadi kita ambil pasta, boil di dalam air mendidih yang sudah kita taburin garam. Oke, sekarang kita siapkan asparagus. Ini dimix aja. Oke, kita ambil lemon skin. Oke, switch off. Nah ini udah cukup. Kita sisihkan, kita strain. Lalu terus kita siapkan pan with olive oil. Ayamnya kita seasoning with parsley, with black pepper, oregano, salt pepper. Oke, terus kita squeeze lemon juice with lemon chicken. Tap. Oke, tambahkan garlic. Red onion. Lemon skin. Chicken stock. Fresh parsley. Pasta. Jadi ini adalah pasta yang saya masuk dengan lemon chicken. Jadi lemonnya itu dibalurin ke dalam ayamnya.
dan juga ke dalam sausnya sedikit, jadi ada rasa lemon, aromanya dari skin juga, lalu ada asparagus yang crispy, lalu juga red onion. Oke, lalu kita tambahkan krim, asparagus, butter, mozzarella, parmesan cheese, aroma rasanya itu tuh berpadu dengan krim dan juga keju, jadi ini juga bisa dibilang makanan buat segala usia, jadi anak-anak bisa suka, yang dewasa juga suka, dan ini juga nutrisinya bagus sekali. Oke, lalu kita tambahkan lagi mozzarella, ya, switch off. Parmesan cheese. Dan ini udah siap di tapping. Lemon chicken dan asparagus krim linguine ready to serve now. Lemon, asparagus, creamy cheese, fantastic. Dan ini juga sangat healthy. Mesti dicoba, 15 menit kurang lebih. So, must try and very good. Oke, abis ini akan ada Chef Nina untuk sweet endingnya di Chef Table Net. Stay tune di Chef Table.